Namun ma'asyal hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini di Indonesia sedang terjadi pemurtadan besar-besaran. Baik pemurtadan dari agama Islam ke agama lain, maupun pemurtadan dari agama Islam ke aliran-aliran sesat. Aliran-aliran sesat ini masuk dari berbagai negara dengan tujuan akan merubah iman muslimin Indonesia. Karena apabila iman muslimin sudah rusak, otomatis persatuan mereka akan rusak pula, yang berakibat akan mengganggu stabilitas keamanan yang telah diciptakan oleh pemerintah. Dari sekian banyak aliran-aliran sesat yang masuk ke Indonesia, yang paling berbahaya bagi agama, bangsa, dan negara adalah aliran Syiah. Mengapa aliran Syiah ini kok paling berbahaya bagi agama, bangsa, dan negara? Karena aliran Syiah ini di samping ajarannya bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, aliran ini didukung satu negara yang kaya. Siang malam mereka bekerja. Bermiliar-miliar dolar mereka hamburkan dalam pemurtadan ini. Tokoh-tokoh kita, baik dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dan lain-lainnya mereka dekati. Ada yang didatangi dan ada yang diundang ke Iran. Di Iran mereka ditamasyakan. Yang perlu dana mereka bantu, baik untuk pribadinya maupun untuk organisasinya, sehingga hampir semua organisasi Islam di Indonesia menerima bantuan dari Syiah. Beasiswa diberikan. Dasar kita ini suka berebut beasiswa, maka tanpa memikirkan akibatnya kita kirim saudara-saudara kita, anak-anak kita ke Iran. Berangkat belajar ke Iran, berangkat dengan akidah sahihah. 2, 3, 4 tahun dihilang Quran, sudah murtad, sudah ganti agama. Namun ma'asyil hadirin wal hadirat rahimakumullah, tokoh-tokoh kita ini yang berangkat dari Indonesia ini tidak diberitahu berapa banyak ulama ahli sunnah di Iran yang dibantai oleh rezim Khomeini, dan berapa banyak ulama ahli sunnah di Iran yang sampai sekarang mendekam di penjara-penjara di Iran. Berapa banyak madrasah dan masjid milik ahli sunnah yang diratakan. Bahkan di beberapa kota ahlu sunnah dilarang membangun masjid. Kalau bapak-bapak ke Teheran, maka bapak-bapak tidak akan mendapatkan masjidnya ahlu sunnah. Tapi bapak-bapak dengan mudah akan mendapatkan tempat peribadatan orang-orang Yahudi dan Nasoro. Padahal jumlah mereka itu sepertiga dari penduduk Iran. Kurang lebih ahlu sunnah di Iran itu 20 juta. Lakinnahum mazlumin. Tidak boleh mengadakan kegiatan ini, tidak boleh mengadakan kegiatan itu. Apabila tetap mengadakan kegiatan, mereka ditangkap tanpa diadili, dibunuh, digantung di hadapan umum.
Ini yang terjadi terhadap ahlu sunnah di Iran. Mereka mazlumin. Tapi anehnya ma'asyil hadirin wal hadirat rahimakumullah, apabila mereka itu berbuat yang demikian kejamnya terhadap ahlu sunnah di Iran, tahu-tahu mereka itu datang ke Indonesia, datang ke bumi ahlu sunnah wal jamaah, mengajak ukhuwah Islamiyah. Aneh, ahlu sunnah di Iran dizalimi, tidak boleh berbuat ini, tidak boleh berbuat itu, tahu-tahu datang ke bumi ahlu sunnah mengajak ukhuwah Islamiyah. Aneh. Memang ukhuwah Islamiyah itu bagus dan bisa diterapkan apabila diterapkan sesama ahlu sunnahnya, sesama Islamnya. NU Muhammadiyah berukhuwah Islamiyah bisa. Yang bermadhab Syafi'i dengan yang bermadhab Maliki berukhuwah Islamiyah bisa. Karena perbedaan mereka hanya di dalam masalah furu. Tapi kita umat Islam Indonesia dengan Syiah bisa perbedaannya di samping di dalam furu, di dalam usul. Rukun Islam kita berbeda dengan rukun Islam mereka. Rukun iman mereka berbeda dengan rukun iman kita. Kalau rukun iman kita antu minna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, maka rukun iman mereka ada 5. Kalau kita tadi 6, rukun iman mereka ada 5. At-tauhid, an-nubuwah, al-imamah, al-adl, al-ma'ad. Konsekuensi dari perbedaan rukun iman ini, maka mereka mengkafirkan kita. Dan sebaliknya, kita juga mengkafirkan mereka karena berbeda di dalam usul. Itulah sebabnya para ulama di seluruh dunia mengatakan bahwa Syiah adalah agama tersendiri yang tidak ada hubungannya dengan Islam wal muslimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syagiyan wa la mahruma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.